Flanel, dan ini adalah yang mini. Oke, first step, kita akan buat bunganya dulu. Kedua, kita akan buat daunnya. Dan yang terakhir, kita akan buat hiasannya. Ini bunga juga, kayak bunga tulip ya. Oke, kita mulai. First step, itu kita akan menyiapkan ini, kawat tipis satu aja, dan tentunya kain flanel. Ini aku pakai warna merah ya. Pertama, kita akan gunting, ini kebetulan rata ya, jadinya tinggal kita gunting lurus saja seperti ini. Ini kira-kira panjangnya itu sekitar 10 cm di sini, dan lebarnya ini sekitar 2 cm. Oke, selanjutnya akan kita gunting kecil-kecil seperti buat rumput gitu, jadi nggak usah dihabiskan, kita sisakan sedikit saja. Jadi buat seperti ini, sisakan kecil saja, sekitar kurang lebih 1 cm atau setengah cm lah untuk nanti kita lem. Oke, kita gunting dulu. Jadi seperti ini. Nah, nanti ini akan kita tempelkan di sini, yang nantinya akan menjadi tangkainya. Oke, untuk tangkainya ini kurang lebih panjangnya sekitar 6 cm. Nanti ini kita akan lilitkan di tangkainya menggunakan lem. Secukupnya saja. Kalau misalnya kita butuhnya kecil aja, mungkin segini cukup ya. Segini aja cukup. Oke, segini kita gunting. Nanti sisanya itu kita bisa gunakan untuk bunga kembali, jika ingin bunganya banyak ya. Oke, jadi seperti ini supaya lebih mekar. Itu biasanya aku kasih lem di bawah sini. Kalau sudah, kita rapatkan seperti ini. Nah, kan atasnya jadi terbuka. Ini kita tunggu sampai kering. Selanjutnya kita akan membuat daun. Ini step kedua. Ini biasanya aku buat garis bantu dulu, daun biasa, lalu aku buat motif. Jadi supaya gampangnya, ini bisa kalian pakai spidol ataupun pensil. Kalau kalian tahu salah pakai spidol, bisa pakai pensil. Oke, lanjut akan kita gunting. Jadi seperti ini. Lanjut akan kita buat bunga tulip kecilnya.
Aku di sini pakai dua warna, ada warna orange sama warna kuning. Pertama, kita akan buat polanya dulu. Polanya seperti ini. Sekalian kita juga buat yang di warna kuning. Oke, jika sudah kita buat polanya, lanjut kita gunting. Jadi seperti ini. Kita lanjut sama yang warna kuning. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita juga buat seperti ini nanti di warna hijau untuk daunnya. Tapi sekarang kita akan pasang ini menjadi bunga dulu. Ini jangan lupa kita bolongkan sedikit aja di bagian bawah sini, tengah-tengahnya, bawah. Dikit aja untuk nanti tangkainya. Oke. Sama yang di sini juga. Nanti dibolong tengah sini. Nah, seperti ini. Oke. Di sini aku juga sudah menyiapkan dua tangkai. Ukurannya sama kayak yang pertama, 6 sentian. Lalu yang pertama kita akan masukkan dulu di sini. Oh ya, jangan lupa dikasih lem juga supaya nggak lepas nanti. Kasih lemnya boleh di tangkainya. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk menyatukan bunga-bunganya ini, kita kasih aja di salah satu sisi sini. Lalu kita rekatkan jadi satu. Oke, ini. Lalu yang sisi sini juga nanti akan kita tempel menjadi seperti ini. Oh ya, aku juga nyaranin kalau misalnya ini buat tugas atau buat kalian kasih ke orang, usahakan jangan pakai spidol ya, karena kalau pakai spidol nanti akan terlihat hitam-hitam seperti ini. Jadi lebih baik pakai pensil, atau kalau mau pakai spidol itu diguntingnya melebihi spidolnya, jadi spidolnya itu kepotong. Oke, ini lanjut akan kita lem ya. Oke. Kita lanjut ke bunga yang satu lagi. Selanjutnya setelah bunganya jadi, kita siapkan untuk daunnya. Polanya masih sama kayak yang bunga tadi, tapi ini kita di warna hijau. Oke, lanjut kita gunting. Oke, kita kembali ke bagian yang bunga merah ini dengan daunnya. Ini kita satukan juga. Ini kita buat bolongan di sini. Kita masukkan. Lalu kita sedikit lem.
kita rekatkan. Nah, ini kan ada sedikit yang lebih ya. Ini kita bisa gunting supaya rapi. Nah. Oke. Karena bunga-bunga kita sudah siap, next step adalah kita akan buat bucket. Ya, di sini aku sudah menyiapkan 3 elemen yang akan kita gunakan. Yang pertama ini namanya kertas flower wrapping atau cellophane. Ini ukurannya yang panjangnya ini 9,5 dan yang lebarnya ini adalah 7 cm. Dan yang kedua, ini ada kain spoonbone. Panjangnya ini ukurannya 8,5 dan yang lebar ukurannya 4,5 atau 4,5. Oke, kita akan susun bunganya. Nah, di sini bunganya udah aku kaitkan, udah aku gabungkan ya semuanya pakai lem isolasi. Yang pertama kita akan taruh di sini. Supaya ini rapi, kita bisa gunting. Oke, dan yang terakhir akan kita kasih pita. Di sini kita akan membentuk pita. Kalau dirasa segini sudah cukup, kita bisa gunting, bisa kita rapihkan. Oke, lalu tinggal kita tempel di sini. Tinggal kita rapihkan saja. Bucket bunga dari kain flanel. Nah, ini juga bisa kalian terapkan di bucket bunga yang gede. Aku biasanya suka buat bucket bunga yang gede juga dari kain flanel. Dan ini versi kecilnya. Nanti lain kali kalau ada kesempatan aku akan ajarkan juga gimana sih cara buat bucket bunga yang besar tapi dari kain flanel. Oke, mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Semoga kalian suka dan ini semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa di-share juga.